Thank you. Kamu telah memberikan warna di galeri ini, ya. Dan kamu apa adanya orangnya. Saya yakin kamu keluar dari sini, kamu bisa menjadi seseorang dan juga bisa lebih lagi dari sini. Thank you, dan kamu telah membuktikan masakan rumahan layak ada di galeri manusia. Nanti Chef Ahmad pasti kesepian, udah nggak ada aku lagi. Kenapa aku dipulangin? It's been really fun selama kamu ada di sini. Dan kamu ingat ketika kamu keluar dari galeri ini, that is just the beginning. Kamu baru mulai. Iya, yeah, Chef. Mau peluk banget. Pas salaman sama Chef Renata, aku mau nebus kesalahan aku ke audisi kemarin. Kan dia marah. Jadi kali ini aku salaman sambil tatap mata dia dan aku peluk juga. Karena kan gak mungkin peluk Chef Arno sama Chef Yuna. Jadi udah Chef Renata aja yang dipeluk. Yang dari awalnya dimarahin. Sekarang salamannya udah lihat mata, dia udah mau peluk. So, empat besar? Tidak pernah nyangka kan? Iya, Chef. Good. Yeah. Sini, lagi dong Chef, aku belum ambil. That's all I got. No, sorry. Dan tiba-tiba dia ngeluarin ini dari kantongnya. Bayangkan dia ngeluarin. Thank you, Chef. Cheer up. Sukses ke depannya. Thank you, Chef. Okay. Chef Yuna ngomong pakai bahasa Inggris. Aku benar-benar nggak ngerti dia ngomong apa, tapi aku bisa nangkep dia pasti beri dukungan untuk aku. Sebenarnya Pak. Dadah. Untuk Fanny, Kai, Elin, kalian harus tetap semangat, harus tetap memberikan yang terbaik yang kalian punya, dan nanti siapa pun yang menang, pasti itu ada yang terbaik menurut diri. Tuh, nama Nita punya banyak saran ya buat kalian. Tuh, ambil, 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 ambil. Kalita itu the most amazing mom di galeri. Aku juga banyak belajar dari dia, walaupun umurnya dia lebih muda dari aku. Cuma, wow, she's so wonderful, dan aku tahu di luar ini dia akan lebih sukses lagi. Dadah, Lita. Fanny dan Elin, silakan gabung sama Kai. Hai guys. Kiraan aku setelah kita keluar dari galeri selesai. Taunya Chef Gina tiba-tiba bilang, Kai. Ya Chef. I'm not done with you. Kalau kamu udah patah semangat dari awal, dari sebelum selesai kita memasak, then you don't deserve to be here. Kamu ngerti? Ya Chef. Your attitude tidak bisa memenangkan kompetisi ini. Chef Yuna bilang, Chef Yuna nggak suka sama attitude aku yang benar-benar langsung drop. Aku tuh gimana nggak drop? Coba aku nyajiin dish yang nggak selesai. Kamu sekali lagi seperti itu, I personally gonna kick you out. Yeah, Chef. Sorry, Chef. The battle is not over. Tapi kamu sudah nyerah sebelum kita berhenti memasak. Kalau kamu terus seperti itu, kompetisi ini tidak akan menjadi buat kamu. Yeah, Chef. Thank you, Chef.